Durudut durudut. Pertalit di pool. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobrai. Kali ini gua lagi mau reading-reading sore hari dikarenakan gua bete di rumah dan ini juga bensin gua udah mau habis. Sekarang gua mau riding ke pom. Seperti biasa gua bakalan kumpalin kalau misalkan ada si Erika di pom bensinnya, moga aja dia ada di pom bensinnya, guys. Sekarang kita gaskan aja, guys. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua @sobrai98. Oke, bagaimana kabar kalian di sore hari ini, lur? Moga-moga kabar kalian baik-baik saja dan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini sore-sore hari gua riding-riding sendiri seperti biasa. Ini bensin gua udah mau habis, jadi gua mau isi bensin dulu ke pom. Moga-moga aja ada si Erika di pomnya, bakalan gua godain. Seperti biasa, dia nggak bakalan tahu kalau misalkan gua lagi on cam. Nyangkanya dia jalan-jalan biasa, gua nggak lagi ngevlog, padahal gua lagi ngevlog. Kemarin juga gitu. Moga aja dia ada di pom bensinnya, guys. Karena kalau misalkan yang lain itu takutnya agak gimana-gimana. Tapi kalau misalkan ada cewek selain si Erika juga, gue bakalan godain kok. Baca. Buat kalian yang belum nonton video prank Dede Gemes, kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas video ini. Kemarin gue ngeprank Dede Gemes. Gemesin banget anjir dedenya. Mungil. Next, gua kalau misalkan ada waktu dianya, gua bakalan bikin konten sama dia ataupun gua ngeprank dia lagi. Ngeprank apa aja lagi. Hanya buat kalian yang punya ide ataupun saran, kalian bisa tulis di bawah video ini gua konten apa atau gua ngeprank cewek yang udah gua prank gitu. Misalkan ngeprank si ini, kalian tulis aja di kolom komentar pokoknya. Request. Nanti gua bakalan bikinin videonya. Nah, jalan sini tuh malesnya gua, aduh, jelek, bray. Ini jalannya jelek banget. Lagi diperbaiki, mau diperbaiki. Secepatnya pasti jalan ini pasti enak karena ini musim udah mau musim maju musim hujan, pasti jalan itu jelek banget. Kena air hujan itu bakalan cepet rusak, bray. Jadi kita tuh di jalan tuh harus hati-hati lah, nggak usah kebut-kebutan. Yang penting santuy, selamat sampai tujuan. Itu kan riding-riding kita tuh haruslah dijauhkan dari segala hal-hal yang dapat menyebabkan. Oh, nih bentar lagi gua nyampe, bray. Moga aja si Erikanya ada, euy. Bagian siang ini sore-sore gua. Nah, dan ini gua udah mau nyampe pom, isi dulu bensin, bray. Dan ternyata mana tuh? Rame anjir jam segini.
jam segini tuh rame, Bray. Pertalit di pool ya. Ini pegawai Bayu katanya. Kayaknya. Dan si Arikanya nggak ada, Bay. Serius banget anjir ngisi bensin. Emang apa sih nggak boleh? Berapa tuh? Ya, yuk. Dan ternyata si Erikanya nggak ada, Bray. Ini sekarang gua gaskan aja lagi. Serius banget anjir si tetehnya. Tetenya saya anggap itu pegawai baru kayaknya, dan gua nggak kenal juga anjir. Si Erika kemana ya, nggak masuk, serius banget anjir. Bukan juga si Tajka, biasanya si Tajka, si Tajka itu suka satu shift sama si Erika, nggak ada, udah ada gini. Gua ini mau gaskeun lagi ke bawah, riding lagi. A few moments later. Okay guys, sekarang kita gaskan ke mana? Kemana? Sekarang kita ke alun-alun Cibalagung aja guys. Moga aja ada teman gua di sana lagi nongkrong. Dikarenakan si Erika nggak ada tadi di pom, jadi gua nggak bikin prank lagi deh, nggak bikin gombalin gitu. Jadi sekarang ini gua mau otw ke alun-alun Cibalagung. Moga-moga aja ada teman gua di alun-alun Cibalagung. Nah, ini kita nyampe, Gray. Ada yang main bola juga, guys. Oh, ada yang skateboard juga. Ada yang main skateboard, Bray. Kita lihat. Yang main-mainin skateboard. Ini cowok pakai KLX anjir. Keren anjir. Ada yang main skateboard. Ayo. Udah guys, kita jadi ini gua di sini dulu guys. Dan mungkin vlognya segitu aja dulu guys. So jadi segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram gua @sobra98. See you next video, bye.